Gimana nih? Kulit gue bagus. Assalamualaikum. Waalaikum. Yaudah, kamu bacain sekarang. Dede mau bacain. Biar gak disangka ini happy anniversary ya, yang ke-7 bulan bagi Lesti dan Bilar tentunya, yang udah merayakannya di malam hari ini. Tadi maksudnya, ya mereka udah melakukan yang namanya dinner romantis. Tentu keuan kekiutan mereka berdua masih nampak dari binar mata mereka. Tatapan penuh cinta di antara Lesti dan Bilar memang makin nyata bahwa mereka adalah pasangan yang sudah merencanakan untuk segera menghalalkan hubungan mereka itu. Ya, selain Rizky Bilar yang libur dari acara Semarang Indosiar dan dia memilih untuk bersama sang kekasih melewatkan malam romantis malam ini. Tentu hal itu membuat kita bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Bilar, apalagi saat mereka meresmikan yang namanya fanbase mereka. Yang punya uang kan kamu juga. Ya lah, kan uang kakak dia yang megang. Kakak mau gak aman. Ya, betapa mesranya hubungan Lesti dan Bilar. Dari tatapan mata mereka saat bertemu pandang, benih-benih cinta terpancar indah di mata mereka. Ya, usai melakukan dinner romantis, rupanya benih cinta itu semakin dalam. Apalagi usia hubungan mereka sudah 7 bulan lamanya. Panggilan sayang dan mesra makin tak terduga. Orang gini makin mana orang lagi di video makin termalu lah. Keluar begitu saja ya guys ya, ucapan dan kata sayang ya karena kentut yang keluar dari Rizky Bilar. Padahal awal-awal mereka bilang kakak dan dede, tapi akhirnya ungkapan cinta itu tak bisa membohongi kita semua bahwa pancaran cinta dari Lesti dan Bilar begitu indah di malam hari ini. Ya, saat mereka meresmikan fanbase Lesti Lover Indonesia dan dunia. Tentu hal itu menjadikan hari demi hari mereka, terutama anniversary yang ke-7 bulan di malam hari ini, makin indah, makin so sweet, makin romantis. Lihatlah ketika mereka begini gimana guys. Selamat datang di keluarga kita. Semoga kalian tidak hanya untuk sekarang aja support Didi sama kakak. Kita tak bisa berkata-kata lagi melihat kemesraan mereka, melihat kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini yang mengungkapkan selamat datang di keluarga kita. Wow, Mimin jadi salvo guys, akan-akan mereka udah nikah aja ya, udah bilang keluarga kita. Ya Allah, alhamdulillah, amin amin, kita aminin ya apa yang keluar dari mulut mereka, dan itu insya Allah semoga juga diijabah oleh yang maha kuasa. Kita aminin saja guys, agar kenapa, agar kita pun juga mendapatkan kebaikan dari apa yang kita doakan. Tentu harapan kita dengan diresmikannya Lesti Lover dan masuknya pada keluarga Lesti dan Bilar, keluarga yang mereka sebut-sebut itu keluarga Leslar, memang menjadi impian dan menjadi nyata dalam hubungan mereka berdua. Jadi bagaimana kira-kira menurut kalian kemesraan mereka dalam meresmikan usai dinner romantis? Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.